Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia untuk rekomendasi kabel yang pertama. Nah, ada merek Kitop. Untuk tipenya KCM100. Nah, untuk harga jualnya biasanya itu 8.000. Nah, bentuk kabelnya seperti ini. Lumayan bagus. Dan untuk pilihan warnanya banyak. Ada putih, hijau, biru, merah, dan lainnya. Untuk harga model dan tempat belinya, seperti biasa aku bahas di akhir-akhir video. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya ada kabel Fetcher, tipenya VP101. Nah, ini biasanya aku jual 10.000. Untuk tampilan kabelnya seperti ini. Untuk pilihan warnanya juga banyak. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya ada kabel Oraimo. Untuk tipenya OCD-M22P. Nah, untuk kabelnya seperti ini, bundar-bundar. Ini aku jual 15.000. Untuk pilihan warnanya banyak. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya ada kabel merek Robot. Nah, ini dia untuk tipenya RTCD100. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi untuk pilihan warnanya banyak ya teman-teman. Ini contoh aku bawa yang warna merah. Ini aku jual 15.000. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya ada kabel Fetcher untuk power bank. Karena untuk kabelnya cuma 23 cm. Nah, untuk harga jualnya 15.000 untuk tipenya VM20. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya ada Vivan CSM100S. Nah, untuk bentuk kabelnya seperti ini. Untuk harga jualnya 20.000. Ada beberapa pilihan warna. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kabel Fumi. Untuk harga jualnya 20.000. Nah, untuk tipenya NPS10S. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya ada kabel Oraimo. Untuk tipenya OCD-M53. Untuk tampilannya seperti ini, kemasannya bagus. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kabel Vivan. Untuk harga jualnya 30.000 untuk tipenya CTM100S. Oke, sekarang kita lanjut. Dan yang terakhir ada kabel Oraimo. Untuk harga jualnya 35.000, ini kabel yang 2 meter. Untuk tipenya OCD-M56. Nah, nanti kalau ada updatean kabel lagi, pasti aku upload. Nah, sekarang kita bahas untuk harga model dan cara belinya. Oke, untuk kabelnya semua aku beli di Shopee. Untuk cara belinya kalian bisa tonton di pojok kanan atas atau di deskripsi. Untuk Kitop modelnya 3.200, aku jual 8.000, untung 4.800. Untuk Fetcher 4.400, modelnya jual 10, untungnya 5.600, dan seterusnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman. Buat kalian yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.